Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar. Untuk hari ini kita akan bincangkan satu soalan, iaitu soalan 1, first question pada muka surat 68. Dalam soalan ini dia membincangkan tentang figure 4. They ask you about the figure 4 that shows a part of DNA sequence code for the normal polypeptide. So highlight perkataan code for the normal polypeptide in the hemoglobin. So ini adalah normal sequence of DNA. Ini adalah abnormal sequence of DNA. So highlight perkataan part of DNA sequence, ya. Dan dia bagi clue beberapa kodon. Ingat, kodon ni adalah benda yang ada pada mRNA, dan kodon, satu kodon code untuk satu amino acid. The first question ask you about the gene mutation. Nah, kamu kena define dia. So gene mutation adalah change. So ada perkataan change, right, ya? Change of what? Change of the base nucleotide pair. So ada base pair, right? Dekat mana? In the sequence of DNA. So kalau ada sequence of DNA, right? So betul tiga-tiga perkara ni, so kamu dapat 1 marks. Soalan tanya kamu, apakah genetic disorder sekiranya CTT, so CTT change to the CAT. So ni CTT, the change to the CAT. So bila kamu tengok keadaan yang macam ini, dia melibatkan pertukaran base daripada huruf T, dia substitute with the A. So apabila base, I mean substitute dengan adenine, so ini kita panggil sebagai base substitution. Dalam pelajaran kita, base substitution ada satu penyakit saja, iaitu sickle cell anemia. Dia tanya kamu, apakah gene mutation dalam figure 4A ni? So dia adalah base substitution. Soalan yang berikutnya ni adalah satu soalan yang mencabar. Based on the DNA sequence tadi tu, ini DNA sequence, DNA sequence ni, okay, based on DNA sequence, write the mRNA, write kan mRNA, dan kamu juga nyatakan amino acid sequence yang menyebabkan penyakit sickle cell anemia. Yang pertama sekali kita tengok dia punya yang menyebabkan penyakit sickle cell anemia. Nak tengok yang normal ke nak tengok yang abnormal? So yang menyebabkan sickle cell anemia adalah yang abnormal. Kalau di sini adalah 3 prime, so pada mRNA mesti 5 prime. Kalau ini 3 prime, so dekat sana 5 prime. So GTG pasangan dia adalah C, kalau T dengan A, kalau G dengan C. Kalau G pasangannya adalah C, kalau A adalah T. Tapi untuk mRNA, timing tiada. Dia ganti dengan uracil. So C akan dengan G. So kalau T, pasangan dia adalah adenine. G adalah C, A adalah T. T tak ada, adalah uracil. Kalau G adalah C, C, T. T tak ada, uracil. Kalau C dengan G, kalau A dengan U, kalau T dengan A. So salin balik, CAC, CUG, ACU, CCU, GUA, 3 prime. So macam mana yang kawan kamu buat ni? CAC, CUG, ACU, CCU dan GUA, 3 prime. Satu kodon code untuk satu amino acid. So satu kodon code untuk amino acid. Kalau GUA dengan valin, kalau CAC dengan histamin, berikutnya adalah setiap satunya diberi. So CAC dia membawa kepada histamin. CUG membawa kepada leucin. ACU tyrosin. Kalau CCU prolin. Kalau GUA adalah valin. So salin balik. Histamin, leucin, tyrosin, prolin, valin. Dan amino acid dengan amino acid are joined together by the peptide bond. Tunjukkan ada ikatan, ya, antara setiap amino acid ini. So I hope kamu dapat faham tentang bagaimana menjawab soalan nombor 1 ini.
terutama soalan yang keempat ini ya. Dia perlukan kemahiran untuk link antara DNA kepada mRNA, mRNA kepada amino acid. So that's all untuk pelajaran kita pada hari ini. See you on the next part.